saya Ahmad dan kawan saya Jeremy. Halo, selamat pagi semua. Kita dari Proton Pro Auto. Ha, hari ini kita review pasal X50. Jom kita bawa jalan-jalan. Hai semua. So kita sekarang berada dalam X50 flagship ini. So kita akan mulakan kita punya test drive review. Okay, jom ikut saya. X50 ni ada voice command. Contohnya kalau kita nak buka sunroof ni, kita boleh hi Proton, open the sunroof. Okay, the sunroof has been opened for you. Di Bandar Bentong. X50 ni ada juga kamera 360. Selain itu kita ada lagi navigator. Hi Proton. I'm here. I'm hungry. I found nearby restaurant. Okay, which one would you like to choose? Number 1, Lemang Toki. Lemang Toki. Starting navigation. Dia punya gear knob cantik sebab kita guna gearbox DCT dual clutch transmission. So dia punya gear shift memang lancar. Dia punya pickup pun sedap. Kita ada eco mode, ada sport mode, dan sekarang sebab dua-dua tengah tutup, jadi maksudnya dia dalam normal mode sekarang lah. So sekarang normal mode, saya punya meter dia berwarna kuning. So kalau sekarang I on eco mode, dia akan bertukar kepada warna biru. So eco mode ni untuk jimat minyak lah. So biasa kita buka dekat highway, kita jalan slow-slow. Kalau I nak bawa laju-laju, I tekan sport mode. Tengok, oh, terus boleh rasa itu kereta lagi power kan, Mat? Oh, yeah. Dia macam terus mau kecut, kecut. Ya, betul. Lepas tu dia warna pun merah. Tengok dia sekarang, air bawah kereta pun dia terus macam melosak terus ke depan. Betul. Kita mahu tunjuk satu function yang paling best dekat X50 flagship. Apa itu Ahmad? ADAS. Betul. Auto parking ni macam mana? Auto parking ni cuma terdapat dalam X50 flagship sahaja. Eksklusif bagi kita X50 flagship, auto parking dengan ADAS. Ini ADAS level 2 cuma flagship yang ada. Lepas tu apa lagi? Sunroof. Sunroof. Sunroof juga dalam flagship saja yang ada. Ada lagi yang kecil-kecil macam auto wiper. Tengok bunyi apa? Itu lane departure warning. Tengok sekarang I keluar ke kanan. Tengok dia akan bunyi merah. Dia ada sensor. Sebab dia nak bangunkan kita. Let's say macam I terlelap. Okay, so sekarang kita baru sampai dekat highway. So macam mana nak set ini auto cruise? You cari ini butang, you tekan. So you boleh nampak itu logo sudah ada dekat meter sana bawah. Okay, you tolak ke bawah untuk set dia. Set. So sekarang dia sudah on. So maksudnya lepas I sudah on, I sekarang memang I punya kaki sudah tak perlu tekan minyak, tak perlu tekan brake. Lepas tu steering dia akan tolak. Nampak? Steering dia akan pusing sendiri. Kaki saya pun sudah tak ada tekan minyak, tak ada tekan brake sudah. Tengok, dia sudah makan. Sebab kenapa? I lama sangat tak sentuh steering. So sebenarnya kenapa? Sebab ini barang cuma tahan 15 saat sahaja. I tekan brake, dia akan cancel lah. Dia akan cancel. So macam mana kalau selain daripada tekan brake, macam mana nak cancel ini auto cruise? Kita boleh tekan ini butang juga. So once kita tekan butang tu, dia memang akan cancel juga. So kalau korang yang berminat dengan X50, jangan tunggu, jangan tunggu. Cepat-cepat hubungi kita. Cepat-cepat hubungi kita. Dan ada promotion untuk X50 ni? Memang ada. Memang ada. Okay Jeremy, dah cukup masa untuk kita pergi makan. Okay, jom. iPhone sudah lapar sebenarnya. Okay, siapa yang berminat dengan produk Proton, boleh kunjungi kita punya showroom. Okay, setakat itu saja untuk hari ini dan review kita. Terima kasih.